Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam SafriX setelah sekian lama. Kita tak ada apa-apa video daripada Staril. Hari ini kita ada trailer untuk karakter yang akan datang dalam 5 hari lagi, iaitu Lingxia, bertajuk Burning Sand of Home. Tanpa buang masa, jom kita tengok trailer ni. Aku rasa trailer ni masih lagi dalam bahasa Jepun. Sebab benda-benda yang berlaku dekat Oyoverse kan, jadi kita hanya ada bahasa Jepun saja. Tapi kalau trailer ni bahasa Inggeris, okey lah kan. Tapi aku tak rasa kot, aku tak rasa. So tanpa buang masa, jom. Okay, soundtrack Chinese lah biasa. Shizukani. Kan bahasa Jepun? Anata no mayami wa nioi de wakaremasu. Eh, wow. Kan dia incense kan? Dia pakai apa? Bau-bau ni ha, perfume. Okay, okay. Asal dia tengah merawat wow-wow ke apa? Elegant. Oh, fox. Puyuan. Let's go. この薬が必要です。炎の消える煙もなくなる。あなたの恐怖がこんなことをしていたなんて。何度も何度も。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ああ、無理だぎ。そうですね。ですが、あなたもここにいるべきだ。 どうぞ。浄化の気は除きました。あ、僕ありがとう。では次の方。え、ジングル。お、ジングルまで。じゃ、でもね、ラワマラかわ。オッケー、kita kena rewind balik。Kita tengok siapa yang dalam barisan tu. Tapi sebelum tu kita kena tengoklah yang trailer ni. Elegance, dia sebagai seorang penyembuh lah kan, menggunakan dia punya kemenyan tu, dia punya incense tu, dia punya asap-asap tu. Okay, dia nak sembuh, konon-kononnya dia nak sembuhkan huah-huah kan. Tapi macam scam pun ada, sebab huah-huah dah melekat dengan dia punya apa, fox tu kan, dia punya spirit tu, fox spirit. Dia kan the cursed one kan. So, konon-kononnya dah sembuh lah, huah-huah pun percaya lah kan. Sebab dia tahu, Lingxia tahu dalam huah-huah tu ada evil. Tapi kita tahulah yang evil huah-huah tu bukanlah evil sebenar pun. Dia dah sebati kan dengan huah-huah tu. Tapi yang menariknya yang dekat last barisan tu kat ujung tu, dia punya simbol macam biasalah. Alright, memang cantik lah simbol kan. Memang cantik lah. Mana simbol tadi? Simbol memang cantik lah sebab Fuyuan terbang kan. Kita tengok lagi sekali simbol ni. Fuyuan terbang. Alright, please leave. And then dia jadi transition ke simbol. Oh my god, cantik. And then dia punya tempat rawatan dia kan. Okay, yang ni kita ada wow-wow. Ataupun wow-wow. Aku lebih suka sebut wow-wow. Tak tahu, lebih comel kot. Okay. Dan kita nampak Jing Liu kat situ. Aku nampak Blade juga kat belakang. Kita ada Gui. Okay, kat sebelah sana. Kat bawah ni kau tengok. Betul ada Xu Shang. Dan juga Luo Chao pun ada juga. Ini semua orang-orang yang bermasalah. Aku tak sure Guinevere dengan Xu Shang masalah dia apa. Tapi Jing Liu ialah masalah marah dia. Luo Chao masalah, tak tahulah masalah. Dia nak cari apa, dia promise dia lah kan, dengan dia punya keranda tu. Blade obviously lebih kurang sama je dengan Jing Liu. Eh, masalah dia asyik revive je kot. So last ni memang comel. Apa dekat atas kan, ada ni, ada tu binatang yang kita dapat tu, summon tu. So yeah, itulah dia trailer Lingxia. Tak adalah apa-apa yang gempak, tapi aku sukalah ada beberapa karakter yang disentuh, terutamanya Huawei ni lah. Dah lama kita tak nampak dia kan.
dalam trailer. So, yep, kita jumpa lagi dalam video akatan. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, komen dengan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.